Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45 tertanggal 24 Mei 2024. Kemenristek mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024. Nah, di sini disampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 tahun 2024 tentang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024, dengan ini disampaikan yaitu bahwa tema dan logo Hari Lahir Pancasila tahun 2024. Adapun temanya yaitu Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sedangkan logonya di sini ada dua, yaitu logo yang pertama Harlah Pancasila 2024. Kemudian logo kedua horizontal di sini Harlah Pancasila 2024, Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Pada poin nomor 2 disampaikan pelaksanaan upacara bendera, Kemenristek akan melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 pada hari Sabtu 1 Juni 2024 pukul 07.00 WIB bertempat di halaman kantor Kemenristek Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat. Upacara bendera di masing-masing institusi atau unit kerja di luar Senayan maupun di daerah dapat diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan berpedoman pada surat edaran ini. Kemudian pakaiannya yang digunakan yaitu seragam korpri lengkap. Jadi inilah berkaitan dengan tema dan logo Hari Lahir Pancasila tahun 2024.